Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua di sini, Wawan, di channel Wawan Wawan guys, yang membahas tentang tutorial Nimo TV live streaming ya. Di video kali ini gua akan membahas apa yang dikeluhkan sama teman-teman guys, karena setiap katanya ya isunya. Ya, isunya sudah 2 minggu yang lalu sih, yang baru sempat nemu caranya sih ya. Isunya adalah setiap mereka teman-teman kita live streaming itu kadang-kadang tak keluar sendiri guys, seperti itu. Oke. Jadi di video kali ini gue akan membahas cara agar tidak tak keluar sendiri ya saat kita live streaming di handphone guys. Oke. Sebelum ke videonya guys, jangan lupa kalian subscribe channelnya gue, like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel gua. Oke guys, kita langsung saja ke videonya. Oke guys, cara yang pertama adalah ini abang akan contohkan yang pertama di HP Android dulu ya. Di sini gua memakai HP Vivo guys, Androidnya ya. Jadi guys, sebelum kalian itu live streaming, kalian itu harus membuka yang namanya aplikasi Nimo TV-nya guys. Terus kalian kunci. Nah, cara kuncinya di HP Android-nya abang ini, nanti kalian tinggal praktekkan saja ya. Gimana sih cara mengunci aplikasinya biar dia tidak tak close guys. Itu ada caranya. Jadi kalau di HP-nya abang ini, kita langsung saja klik Nimo TV ya. Gua kan sudah buka Nimo TV nih. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Oke. Jadi tampilannya gua sudah seperti ini guys. Nah, jadi ya. Jadi kita itu harus bentar guys, gua bikin dulu. Jadi kita tuh harus yang namanya mengunci guys. Cara menguncinya nih ini kita langsung keluar saja. Nah, terus kalian biasanya kan seperti ini nih. Nah, ya ada kontak yang biasanya kita tuh kalau kita mau buang-buang seperti ini nih. Nah, jadi kan kalau Nimo TV-nya ini kan dia tidak terkunci guys. Ya, bisa dilihat nih ya. Nah, cara menguncinya adalah kalau di HP gua. Jadi, cara menguncinya adalah kalian geser ke bawah seperti ini. Baru langsung saja kalian klik ya, ini ya. Nah, seperti itu guys. Jadi kalian klik, ini tidak mengunci, tapi kalau mengunci kalian geser baru kalian klik. Nah, kalau sudah timbul tandanya seperti itu, ada tanda kunci guys, itu berarti berhasil. Nah, terus jadi misalkan kalian refresh ya seperti ini, dia tidak akan keluar guys aplikasi itu. Nah, ini kita refresh terus, dia tidak keluar ya, tetap pada jalurnya guys. Tapi kalau kita buka juga tetap pada jalurnya. Nah, itulah yang bikin setiap kalian itu live streaming itu dia terclose sendiri guys. Ini solusi untuk Android guys ya. Oke, abang juga baru nemu baru nemu kemarin lah pokoknya. Ini khusus untuk Android. Oke, terus abang ganti HP. Jadi kalau untuk HP iPhone guys, oke, ini HP iPhone. Jadi kalau HP iPhone kalian itu teklus terus, jadi kalian ikutilah cara ini, siapa tahu tidak teklus ya. Ini khusus HP iPhone. Di sini gue memakai HP iPhone 11 Pro ya. Oke, jadi langkah pertama adalah kalian ke menu pengaturan. Oke, setelah kalian ke menu pengaturan, kalian langsung bentar. Nah,
Jadi kalian langsung saja ke umum, guys. Umum. Umum. Nah, setelah ke umum, kalian langsung saja segarkan aplikasi di latar ini. Kalian klik. Nah, jadi di sini kalian usahakan ya, Nimo TV kalian tuh harus apa ya? Harus dihidupkan ya guys ya ini. Ini dihidupkan. Nih. Nah, yang kalau kayak gini kan mati nih. Jadi dia tidak ada di latar belakang dia guys. Yang kadang-kadang dia disegarkan otomatis, ya kan? Makanya aplikasi kalian itu tuh pas live streaming tiba-tiba langsung tek close. Nah, seperti itu guys. Ini khusus untuk HP iPhone. Oke guys. Mungkin tutorialnya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melakukan live streaming dan kesulitan nih, apa sih, kenapa sih kendalanya kok bisa terclose sendiri. Jadi kita sudah terjawab ya di sini ya, di HP Android maupun di HP iPhone guys. Oke guys, mungkin sampai di sini saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe guys. Oke, next video, bye-bye.